Tak terlalu gitu ada ya. Dari sini ke sini kan udah tahu kan Bima? Iya. Nah, ini 9. Tapi karena kita ini dari ini diulangin ya nanti ya. Karena kita ini serong. Ikutin dari sini nih. Lurusnya atau lurusnya ikutin dari sini. Nah, ini. Terusan ini tengah-tengahnya di sini. Nah, tengah-tengahnya ini kita tarik garis lurus ke arah 9. Ya. Ah, ngikutin lurusnya nanti kan? Iya, pas tengah-tengahnya, iya, pasti. Pasti garis di sini. Makanya, nah, kata saya kan di sini ini harus sudut siku. Jadi yang ininya nih, tuh, ininya nih harus siku. Yang garis tengahnya ini yang harus siku. Kalau garis sisi-sisinya sih nggak siku. Yang ini di sini. Nah, dari tengah itu, kasih lagi dari siku itu 12,5. Iya kan? Iya, ini udah. Ya, ini garisnya. Nah, ini enggak, ini 9. Ya, dari sini ke sininya 5,5 dulu. Tuh, 5,5 di sini kan. Ininya 4,9. Nah, ini kan garis 9-nya kan di sini. Kan karena sama ya, 9. Nah, dari sini ke sini 14,5. Ini turun ke sini 1 cm, bikin garis sendiri bisa kan? Nah, dari sini turun ke bawah 1 cm, garisnya garis itu juga ya. Ini 1 cm juga, tarik garis lurus. Pas 3, ya, ambil dari sini, kita langsung aja. Pasnya 10 cm, ambil dari bawahnya ini, ya, bawah ke sini nih, ke atas ke sini 10 cm, tarik garis lurus saja untuk bandingnya. Sama yang itu juga, ayo sama yang itu juga. Yang merah, kalau buka ini, ya, atas ini 10 cm. Ini lurus aja itu? Enggak, 10 cm aja, garis lurus ke bawah. Jadi kita buat yang ini apa? Ya, kesininya 16 aja, 16 itu bisa 10 cm. Kesan-kesan alhamdulillah selama mengikuti 4 hari pelatihan di sini banyak ilmu yang bisa kami peroleh lah, terutama di bidang yang belum kami pernah
mengetahui sama sekali. Alhamdulillah selama 4 hari ini kami bisa mengenal lebih jauh, terutama dalam proses untuk mengembangkan industri sekaligus dalam hal mengembangkan wirausaha yang berupa bisnis lah, dalam pemasaran, dalam produk ataupun dalam segi hal yang belum mungkin kami belum pernah alami sebelumnya.